wabarakatuh. Lebat daunnya pohon cemara, tempat singgah burung tempua. Salam saya membuka acara, selamat datang untuk semua. Terbang kumbang mencari hin, makan hingga pula pohon beringin. Selamat datang kami ucapkan kepada semua hadirin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mar. Yang kami hormati Bapak Pemerintah Kota Dumai Certifikasi Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Syarifuddin. Yang kami hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Syawir Kasim Esos. Yang kami hormati Ibu Ketua FKPU Kota Dumai, Ibu Nilma Hayani SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru TPU Kota Dumai, Bapak Haji Supriyadi SE. Yang kami hormati Bapak narasumber Najamuddin. Dan yang kami sayangi dan banggakan adalah bapak-bapak dan ibu guru, kepala sekolah TPU Sekota Dumai beserta guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kita mendapatkan syafaatnya yaumil mahsyar kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya membacakan tertib acara pada pagi hari ini, Ahad 6 Juni 2021. Yang pertama, pembukaan dibacakan oleh protokol yang dianggap selesai. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membacakan ayat suci Al-Quran dari anak kita TPU Al-Ikhlas Dumai Barat yang bernama Hafiz dan Bayi. Kepada anak kita dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Liyuwaffiyahum ujurahum wa
Walladhi awhayna ilayka minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi'ibadihi la khabirun basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Qur'an dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dan dengan diam-diam dan terang-terangan mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maha sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Rahimah, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan, apa yang diinginkan, ijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nabiyina wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil manasil a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah karunia-Mu kepada kami semuanya di pagi hari yang cerah ini. Kami Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran atau FKPQ sengaja berkumpul dalam rangka
untuk menerima ilmu Al-Quran atau tajwid yang akan diberikan oleh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, lapangkanlah hati kami, cerahkanlah, cerdaskanlah pikiran kami, ikhlaskanlah kami dalam menerima ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber pada pagi hari ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa guru-guru kami, karena Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di masa pandemi ini berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, dan imun yang kuat agar kami semuanya terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda di daerah kami ini dan di Indonesia umumnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Panitia, oleh Bapak Haji Supriyadi SE. Kepada Bapak Supriyadi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat hadir di gedung pendopo ini dalam suatu acara kegiatan pemantapan pembacaan Al-Qur'an yang sekolah yang kita laksanakan sebentar lagi. Selawat dan salam juga kita tidak lupa memanjatkan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini semuanya nanti dapat selamat menjaga lahir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Najamuddin SIU Sarjana Ilmu Quran, Cermati Ketua FKPPU Ibu Ilmu Hayati, dan segenap pengurus FKPPU Kota Dumai, termasuk pada ketua-ketua kecamatan dan seksi-seksinya di kecamatan. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu peserta pelatihan pada hari ini yang selalu mendapat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah hadir memberikan pelatihan pada pagi hari ini, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah antusias datang menurut undangan kami pada pagi hari ini bersama panitia dan pengurus, mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf mungkin acaranya agak terlambat. Kalau dari acara kita yang kita rencanakan sebetulnya acara dimulai jam 9, acara pembukaan sampai jam 10, kemudian jam 10 masuk materi sampai nanti jam 11:30 habis. Itu yang kita rencanakan.
Dan acara ini kita buat dengan mewanti-wanti. Acara ini kita tidak buat kalau Pak Wali kemarin tidak menyiapkan datang. Ini mohon maaf ya. Karena kenapa? Karena kita ini, apalagi dari pengurus, kita ingin mendengar sesuatu dari Pak Wali, ya. Maka oleh sebab ini agar suatu ajak silaturahmi kita dengan Pak Wali sepertinya, maka diadakan acara ini sekaligus pelatihan. Karena kami tidak bisa menjelaskan kepada Bapak dan Ibu apa yang telah dijanjikan kepada kita kemarin. Kami tidak bisa menjelaskan. Mudah-mudahan, makanya acara ini kita buat karena memang Pak Wali bisa. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi Pak Wali, karena beliau jadi saksi pernikahan hilang sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa hadir dengan kita dan bisa menyejukkan hati kita semua. Nah, jadi kami mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan kita untuk melambatkan acara ini, tetapi itulah kejadiannya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat ya, bisa mengunjungi kita sini nanti dan membawa angin segar kepada kita semua. Karena mungkin sudah beribu pertanyaan sama kami, kami tidak bisa jawab. Biarlah beliau menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Kemudian acara kita ini dihadiri oleh peserta pelatihannya adalah Kepala TPQ 110 TPQ di Kota Dumai dan satu guru, berarti 220 orang tanpa 10 panitia 230 orang. Alhamdulillah kalau saya lihat yang hadir ini banyak sebetulnya, mungkin hampir 100%. Kemudian dana yang untuk pelatihan ini murni dana kita sendiri, murni dari kas NKPQ, tidak ada dana lain. Karena memang kita ingin menjolok inilah sebetulnya, maka kita buat itu. Ya, mudah-mudahan acara kita ini walaupun dengan dana kita sendiri dapat bermanfaat kepada kita untuk kedepannya. Dan kami mohon maaf mungkin pelaksanaan ini tidak begitu meriah atau gimana, kami tidak bisa menyediakan yang lain-lain, kami hanya bisa sediakan snack ya. Dan kami tidak, mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak menyediakan makan siang. Dan nanti mau pulang silakan menghubungi pengurus kecamatannya masing-masing, akan diberikan transport ya Bu ya. Nah, jadi nanti jangan langsung pulang, hubungi dulu pengurus kecamatan masing-masing, akan kita berikan transport ala kadarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas nama Ketua Panitia. Saya mohon maaf ya. Ya, mudah-mudahan niat kita ini dijawab Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita semua, termasuk keluarga kita. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, yaitu kata sambutan oleh Ibu Ketua FKPQ Kota Dumai kepada Ibu Nilma Hayati SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dengan sehat bisa kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai guru taman pendidikan Al-Qur'an. Sembari dari itu, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imma di yaumil mahsyar nanti tidak ada pertolongan ibu-ibu, hanya syafaat beliaulah yang kita harapkan. Budilma berdoa ya Allah,
yang saudaraku 543 ini mudah-mudahan mendapat sapaan daripada Nabi Muhammad SAW. Langsung kita masuk ke surganya Firdaus karena pekerjaan mereka mulia, yaitu taman pendidikan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, sebetulnya ada Pak Wali. Pidato Budil Mandi udah seminggu Budil Mandi konsep khusus Pak Wali. Insya Allah dia datang sebentar lagi karena nasihat, yaitu dia dari Pemang. Tapi mudah-mudahan dia akan mendengarkan pidato Budil Mandi melalui teman setia kita Dumai TV. Niat kita hanya Allah yang mengetahui. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah akan menghijabah doa kita bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ini masih bulan baik, hari baik, masih di bulan Sawal. Bunda mohon maaf kepada saudara-saudaraku semua yang 544 yang berada di forum komunikasi pendidikan Al-Quran. Semenjak Unilma jadi ketua, banyak kesalahan-kesalahan yang ia lakukan karena dia adalah manusia yang biasa yang tak luput daripada kesalahan. Maka tolong saudaraku, maafkan kesalahannya, terutama tentang honorarium dari kesalahan. Sebetulnya ingin memberikan yang terbaik kepada saudaraku, apalah daya di atas Bunilma masih ada pemimpin. Jadi kita sebagai ya pemimpin FKPQ, apa yang di atas dikatakan oleh yang di atasan kita, kita ikuti. Tujuannya agar lancar proses tentang hubungan kita ke KESRA. Itu yang pertama, mohon maaf lahir dan batin. Ya saudaraku yang hadir pada hari ini, dimaafkan Bu. Bermacam-macam WA pribadi datang sama Bu Nirma. Antara boleh dua aja lah yang Bu Nirma kemukakan WA pribadinya. Bu Nirma, kenapa lama honorarium saya? Apakah perlu kami ke KESRA untuk demo? Wahai saudara, kita usah. Kita demo, berhati sejuk aja. Boleh mah aja belum dapat sebagai ketua, apalagi bapak. Sekarang buat rumah sama, apalagi bapak. Boleh mah minta kepada saudaraku, yuk kita berunduk, mengaji, nanti ingin hati saudaraku. Sama-sama kita menunggu. Bunilma bukan kita berjuang, saudaraku, berjuang setiap hari. Dijanjikan tiga hari setelah tiga hari Bunilma telepon. Apakah ada kabar, wahai orang KESRA, belum ada. Jadi makanya Bunilma sekarang di WA gak berani menjanjikan hari dan tanggalnya. Cumanya sabar, saudara. Dengan kesabaran kita, insya Allah kita masuk ke Siratal Mustaqim, ke jalan mustaqim. Karena ini tantangan juga ya, dengan COVID ini, namanya agama, agama. Bunilma tidak berapa, kita sudah sama-sama tahu, memang agama inilah yang perlu tantangannya, yang luar biasa. Yang kedua, Bunilma, apakah kami pergi ke Bang Riau mengecek? Belum ada, saudaraku, sabar nanti Bunilma WA, di WA. Nah, jadi mohon maaf, belum bisa memberikan yang terbaik kepada saudaraku-saudaraku semuanya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, inilah yang khusus untuk Pak Wali. Apakah rumah sambung sekarang atau kita tunggu Pak Wali? Kita tunggu Pak Wali, Bu. Tidak sampai kaca. Ya, tidak sampai Wali bilang. Ah? Tidak
Tuhan itu kirim bukali, sebagai mana yang tadi bilang Bapak penasehat TPQ di Kota Dumai dia masuk ke apa itu yaitu sebanyak 110 ya Bu ya, 110 dikalikan 2 pesertanya. Nah ini yang hadir pada hari ini. Tujuan Dumai yang pertama mengadakan pelatihan ini adalah yaitu kita biar meningkatkan kualitas anak tentang membaca Al-Quran bagaimana. Sehingga untuk kedepannya, kalaulah ada musabaqah tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten kota, karena Dumai ikut juga kepengurusan di Pekanbaru. Kalau tingkat 12 kabupaten kota Dumai ini selalu yang terendah. Inilah niat Dumai mengadakan pelatihan guru-guru agar untuk kedepannya mudah-mudahan kalaulah ada tingkat musabaqah 12 kabupaten kota Dumai minimal dapat nomor 2 sesuai yang didapat Pak di kemarin ketika dia survei ke 12 ke 7 kecamatan pasti Sungai Sembilan dia mengatakan kalau bisa Bu Nirma Dumai ini dapat nomor 2 lah dulu lomba musabaqah 12 kabupaten. Insya Allah Pak, inilah niat kami pengurus untuk mengadakan pelatihan tadi, memantapkannya biar tercapai Dumai yang nomor 2. Amin amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang Bunda sampaikan kata sambutannya. Mohon maaf kepada kepala dan guru, marilah kita mengikuti pelatihan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, ilmu yang sepadat-padatnya, sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita, sehingga tercapai visi-misi TPQ kita masing-masing. Akhirul kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Faisal, kepada Bapak Wali Kota menyampaikan dan sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati Kabak Kesra Bapak Haji Said Kasim, yang kami muliakan Pak Ustadz kita yang sekaligus sebagai narasumber, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Bidang Al-Quran dan seluruh guru atau kepala sekolah yang hadir hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa sebut satu-satu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, cici, tuan-puan yang mulia, dan alhamdulillah di pagi hari ini kami mohon maaf sekali karena harusnya pagi kemarin cuman ada pula desak kami untuk saksi nikah di laut. Saya minta jadwal schedule, rupanya tuan kandinya terlambat pulang. Mohon maaf ini tidak sengaja, tapi kami berharap acara hari ini betul-betul dapat jalan baik. Dan memang kami sengaja kemari karena ada yang kami ingin sampaikan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan ketua forum. Dan alhamdulillah sini Kak Bakis hadir. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah kami kemarin di tempat yang sama dengan Kadis Pendidikan, kita sudah sepakat semua anak masuk SD harus ada surat keterangan dari TPG ataupun TPA. Yang kedua TK juga, jadi semua TK, tamat TK dia harus bisa ikro. Untuk kali ini kami belum memaksakan, tapi syaratnya harus, kalau berhayang-hayang syaratnya harus. Yang kedua, kalau anak-anak memang tidak masuk TPG atau TPA, dia harus masuk dan kepala sekolah tolong nanti beri surat keterangan. Nanti insya Allah target kami dia masuk SD untuk tahun ini minimal dia bisa ikro 4. Alhamdulillah perwasa sudah kami teken dan nanti kami sampaikan ke seluruh RT minimal dalam satu bulan ini orang tua harus memasukkan anaknya ke semua TPG, TPA di Kota Dumai. Tapi yakin, tidak semua kalau di kota mungkin Pak Ustadz
banyak TPA-TPI, tapi di kampung-kampung saya lihat memang terbatas. Makanya Pak Ustaz Salim Kasim, kami juga berharap nanti kami ingin maksimalkan di semua masjid dan musola. Ini biar kita Pak Ustaz dan Bapak Ibu sekalian, kami nanti ingin dengan para PMD ingin kerjasama dan kori-kori ah kita, bagaimana anak kita tahun ini menjadi himbauan kami. Dan kami memang sedikit memaksakan, kenapa? Kalau hanya himbauan saya rasa tidak kurang kuat. Maka dengan perwa yang kami buat ini, insya Allah orang tua harus komitmen. Dan insya Allah memang tahun ini tidak sangat mutlak lah. Tapi kami dengan dinas pendidikan dengan kepala sekolah semuanya sepakat. Kenapa? Kami punya target. Anak-anak SD kita nanti dia sudah ada panduan yang kami buat dengan dinas pendidikan. Minimalnya kelas 1 dia hafal surat sampai Anas Bali sampai mungkin berapa surat. Target kami selama yang 6 tahun dia betul-betul mahir dari anak sampai surat Anasnya. Yang kedua, sholat. Jadi untuk SD kami tidak banyak pesan. Mohon maaf Ustaz, kami tidak ingin memberatkan juga sekolah, karena dengan memang kondisi sekolah memang sekolah umum. Target kami yang dua, dia bisa sholat, bisa mengaji. Kenapa kami ingin dua ini jadi poin penting untuk kami? Dan kami ingin basic anak kita nanti dia di SMP dan dengan nanti tahsinnya kami ingin memperbaiki Qurannya. Sehingga insyaallah nanti SD, TK, SMP saya rasa dengan lebih kurang 10 tahun kalau Quran sudah sehari-hari di hatinya dan sehari-hari di rumah dia belajar, insyaallah akan menjadi istiqomah untuk anak kita. Dan kedua, kami juga himbau kepada orang tua. Karena sekolah, TPA, TPI apapun namanya, ini hanya sifatnya kita yang membantu. Dan ujung tombak memang di orang tua, ayah emaknya. Kalau emaknya tidak juga komit, saya yakin ini akan memperlambat dari visi-misi kita dan mimpi kita. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, Kak Nirma, kami juga berharap nanti dengan forum-forum lain mari kita bersinergi. Dan insya Allah saya yakin guru-guru atau kepala sekolah mempunyai peran penting bagaimana meningkatkan dari kemampuan anak untuk baik yang membaca maupun menghafal dan sebagainya. Dan kami titip dua poin tadi Bapak Ibu sekalian, sholat dan mengaji. Kami berharap tamat yang TPK atau TA dia memang mampu untuk baca Quran dan sholatnya. Dan ini alhamdulillah sudah masuk program kerja kami, masuk di LPJMD kami. Kenapa pun namanya kalau kita bicara tanpa masuk LPJMD akan nol. Insya Allah sudah kami bahas di Dewan dan insya Allah doa kami mungkin insya Allah bulan 7 sudah final LPJMD kami. Kami akan paparkan ke seluruh masyarakat Dumai bahwasanya wali kota punya janji politik dan harus dilaksanakan. Dan berikutnya, kami mohon maaf, saya memang agak cepat karena juga ada rapat ada acara juga Bapak Ibu sekalian. Ini kami sampaikan ini. Kami ingin hari ini kami terima kasih Bu Nirma. Kenapa? Ini salah satu bagaimana untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, muzakarah. Saya yakin mungkin banyak tamatan dari S1 ataupun S2 ataupun apa namanya. Saya yakin dengan kita sering muzakarah ini menambah ilmu pendidikan agama kita. Dan kami mohon Kak Nirma ke depan Pak Salim Kasim, kami kemarin panggil Kabak Pembangunan, kami ingin membedah RKA-nya Kesra. Kenapa banyak yang dititip di Kesra untuk agama ke depan. Kami ingin target kami ke depan 2024 kami berakhir, semua TPA sudah layak untuk rangkaian kita. Dan alhamdulillah kami tahun ini 2002 kami fokus ke masjid. Kenapa? Saya lihat TPA Pak Sawir tidak banyak yang masuk proposal. Kami berharap 2023 tolong Bapak Ibu sekalian, tolong Bu Nirma dan forum lainnya siapkan administrasinya, ada waktu setahun. 2023 saya berharap maksimal untuk TPK, TPA untuk fisiknya, terutama ruang kelas dan toiletnya. Kami ini dua ini yang jadi kami perhatikan. Dan saya rasa ini tidak mahal, saya yakin kalau dengan bidik saya rasa sanggup. Dan kami ke depan Pak Ustaz, kami tidak ada safari Ramadan lagi, kami safari Jumat. Tapi saya lihat target kami masjid 120 masjid tidak tercapai Pak Sawir ya. Kenapa? Kendala memang masjid administrasi tidak lengkap. Contoh misalnya dia tidak punya wakaf tanahnya dan sebagainya. Ini juga jadi masalah. Kami berharap nanti Pak Kabak Kesra tolong dibantu dan Bapak Ibu sekalian tolong bantu kami karena ini syarat mutlak dari pemerintah. Jadi kami tidak bisa bantu tanpa Bapak Ibu mendukung kami untuk segi administrasinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kami hari ini ingin tanya jawab 3 pertanyaan saja. Mohon maaf saya harusnya ingin bertanya jawab banyak, tapi karena memang mengingat memang kami sudah itu juga
tidak diberikan tadi. Mohon maaf, tapi intinya insya Allah silaturahim hari ini menjadi berarti buat kami, dan kami berharap program visi misi kami berhasil dengan bantuan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak membantu kami, mohon maaf, program visi misi akan terlambat. Walaupun kami berjalan, tapi tersiok-siok, karena ujung tombaknya di guru TTK IPA di Kota Dumai. Dan kami mohon Pak Sabir, kita punya PR di Mekarsari, di Kayu Kapur sana, di Bukit Abas, dan juga di Kampung Baru, Gurun Panjang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kami sudah keliling, masih minim TPA-TPG, dan ini PR ke depan. Mohon doanya agar Dumai betul-betul menjadi kota idaman, Baldatun Thayyibun Warohmatun Ghofur. Sekian dari kami. Jadi kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Saya berharap guru, kalau ketua terakhir aja. Kalau ketua bisa WA setiap saat. Mas Yamudin dari TPQ Baitul Mukminin BTN Kawasari Kelurahan Bukit Datu. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Wali adalah ketegasan regulasi tentang berlakunya ijazah atau sertifikat tamatan TPQ masuk SMP. Karena kalau regulasi ini ditetapkan dengan tegas, ketika anak alumni SD ada sertifikat khatam atau tamat dari TPQ, baru bisa diterima di SMP dan MTs. Selama ini baru tanda tangan atau surat keterangan saja, dan itu pun hanya di MTSN. Kita menginginkan semuanya, Pak Wali. Ya, pokoknya SMP sederajat begitu. Nah, kalau itu nanti berjalan, kita yakin itu bahwa mau tak mau, ikhlas tak ikhlas, wali murid pasti mencari guru TPQ, dan TPQ akan memiliki nilai bergensi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ustaz. Ingat, karena ajaran baru masuk di Juli, saya rasa kalau kita paksakan sekarang memang tidak pantas, Ustaz. Tapi tahun depan, untuk tahun depan kita pastikan anak masuk SD, memang dia koteka, dia wajib bisa ikro. Tamat ikro, Ustaz. Karena kami ingin dia sudah membaca Quran di masuk SD-nya. Dan masuk SMP itu wajib. Dia wajib punya ijazah ataupun sertifikat dari TPA. Itu sudah pasti, Ustaz. Jadi mohon maaf, Ustaz, kalau ini kami kemarin saya semangatnya sama Ustaz, semangatnya sama sama Ustaz. Tapi kalau saya paksakan sekarang, mohon maaf Ustaz. Waktu ini masih bulan setengah lagi, tidak mungkin. Ajaran baru masuk di awal Juli. Ini dah tanggal berapa, saya rasa terampau memaksakan diri. Akhirnya kita juga tidak baik di mata masyarakat. Dan kami yakin Ustaz, insya Allah, perwas sudah saya teken dan sudah masuk ke Biro Hukum Provinsi. Tahun depan sudah kita pastikan anak masuk SMP wajib masuk ke PA. Dan juga TK, kami sepakat kemarin Ustaz, TK Montem PAUD sudah yang sifatnya memang yang muslim, PAUD yang muslim, atau yang PAUD yang non-muslim, dia sudah menggunakan huruf-huruf ijazah kita, dan dia juga menguasai. Sehingga PAUD, TK, SD sudah akan sinkron dan akan cepat nyambung. Dan kayak mohon Pak Ustaz yang mudik, mohon pola-pola, cara cepat baca ikhra dan sebagainya, kami silakan kepada ahlinya. Ustaz ya. Selama ini kita kan dalam keadaan pendidikan yang tidak menentu, Pak. Jadi sehingga anak-anak TPQ kita itu dari 70 sampai 5 orang. Kalau kita tanya, itu kan di sekolahan kita kan tak sekolah, masa ke TPA masuk juga, kan gitu, Pak. Jadi yang saya tanyakan, Pak, apakah sekarang kita dari TPQ sudah bebas masuk seperti biasa gitu? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Juli sudah tetap buka dari PAUD, TK, SD, SMP. Nah, alhamdulillah kami sudah buka. Dengan syarat memang pertama, kawasan dia memang zona kuning atau hijau. Saya yakin ini ujian buat kita, dan kita perkuat agama. Saya berharap Ustaz, dengan Quran kita kembangkan di SD, SMP, SMA, saya yakin akan ada keberkahan untuk Kota Dumai. Ini perlu support kita bersama, perlu dukung kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Akhyar, TTI Miftahul Jannah, Jalan Karya Jalan Hangtua, Jalan Karya 4. Yang ingin kami tanyakan, Pak, sebelumnya kami menuntut kepada Bapak sesuai dengan janji kampanye Bapak, yaitu masalah transportasi. Insya Allah kami akan membantu Bapak karena Bapak membantu kami. Jadi kami mohon masalah kesejahteraan yang selama ini Bapak menjanjikan kepada guru TPI sebesar Rp500.000 per bulan. Tapi alhamdulillah kenyataannya sekarang belum sampai, Pak. Dan juga kami mohon dimanapun, satu tahun itu 12 bulan, Pak. Tapi kesejahteraan kami hanya 9 bulan, Bu, ya. Bahkan 7 bulan, Pak. Jadi ini mohon kepada Pak Wali untuk mensejahterakan guru-guru TPI yang ada di Kota Dumai. Ya, rasa demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APBD sudah disahkan di bulan November tahun lalu. Jadi insya Allah kami tetap komit, dan mungkin secara insya Allah sampai 2024 5.000 dapat tercapai. Ini kami sudah dibahas sama Pak Salim Kasim, dan kami juga mohon maaf kalau di 7 bulan mungkin kata mungkin APBD terbatas. Tapi insya Allah kami sudah mengancang-ancang mungkin tahun depan yang 100.000 dulu, sampai nanti 2024 5.000-nya. Ibu ya, doakan kalau uang kita insya Allah banyak, saya insya Allah akan maksimalkan di tahun 2022. Karena mohon maaf, ini Bu, akibat Covid sekarang ini uang kita habis terserat untuk Covid. Tahun ini Bu, kita habis 40 miliar untuk Covid. Itu baru untuk insentif dokter dan perawatnya. Belum yang lain-lainnya, Bu. Jadi kita doa bersama lah. Tolong jaga lima waktu, ibu-ibunya juga selipkan doa untuk Kota Dumai. Semoga Dumai Covid cepat betul-betul jadi zona hijau, dan insya Allah ekonomi akan baik, dampak Covid juga akan berkurang, dan insya Allah APBD kita bisa kami sisihkan untuk menambah transport Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kami juga sudah kemas, termasuk juga Pak Imam yang selama ini memang Pak Ustaz Pak ya, kemarin ada pengurangan. Insya Allah kami berjanji lah buat desain kita semua, karena memang kami janji politik Bapak Timbang kemarin, insya Allah kita akan tuntaskan di 2022, 2023, 2024. Pokoknya insya Allah sebelum kami berakhir, janji kami akan kami penuhi. Mohon doanya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti yang bertanya nanti bisa Bu Dilma di WA kami. Sehingga insya Allah kami berharap kita semua Dumai khususnya betul-betul yang kita idamkan, betul-betul menjadi kota yang kita harapkan penuh dengan siar agamanya, dan juga hidup amal-amal agama di masjid-masjid, TPI maupun di rumah tangga yang kecil keluarga kita. Dan kami berharap mohon doanya semua. Lebih kurang kami memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.